Episode malam ini pastinya akan semakin seru dan menegangkan, karena akhirnya Pak Arman mengetahui rencana busuk Mama Parah yang telah mencampur makanan yang dikirimnya untuk Diana dengan obat-obatan dengan dosis yang tinggi. Tentunya hal ini akan memperburuk kondisi Ibu Diana dan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Hal ini tentunya membuat Arman marah besar dan mengancam Mama Parah bahwa ia akan membalas perbuatannya ini dengan mencelakai Dewa. Apakah Pak Arman serius dengan perkataannya yang ingin mencelakai Dewa? Dan apakah ia tega mencelakai Dewa yang tak lain adalah suaminya Nana? Padahal ia tahu Nana adalah anak kandung Diana, istrinya. Saksikan kisah selengkapnya di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Tetaplah di channel ini karena Mimin akan berikan info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.